Halo. Mantap sekali di sini. Airnya dingin. Suasana sangat indah. Melo ay. Lagi dari apa Mas Terli, Kak? Gak nyanyi, tak? Ya, saya udah buat dari saya 12, sekarang es teh manis. Oh, get es teh manis. Wah, manis. Malah sejuk lagi kita dari sungai. Refreshing ya kita. Iya, berat dia ya? Berat dia. Dapat apa Mas Terli? Alhamdulillah tadi dapat sekarang yang wah, berat dia. Nanti kita pergi ya, kan? Biasanya di kota kok, tidak ke gunung. Iya, karena nah ya kita akhirnya mencari tempat-tempat yang asli ya. Mas Charlie ini lagi cari hiburan, tempatnya kosong. Tempatnya kosong ini. Ya mengeruk-eruk ini. Seandainya. Ya Mas Charlie, lanjutkan ya, semoga ya, mendapatkan ya, yang terbaik. Amin. Jangan lupa doanya. Ini terkenal terkenal ya. Oke. Ya. Masih dapat apa ini? Termotif. Termotif kemarin. Oke. Wih. 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 Batu gambar ya? Kayak sepatu Mas ya? Oke, Mas Dainal masih melanjutkan hunting di titik yang diberikan Pak Aziz. Nah, senyumnya yang semangat, mempesona. Semangat. Loh, langsung muncul. Loh. Apa ini? Apa ini? Batu permata. Oh, bukan. Tak kira cincin nih. Oh, Belanda, Bang Belanda. Koin Belanda ya? Koin Belanda, Mas. Oke. Okay. Koin Belanda. Ada lagi, Mas? Ya? Belum, kosong-kosong. Kosong ya? Oke, okay. Koin Belanda. Koin Belanda. Tarik batu. Ini Pak Aziz tadi mencoba hunting lagi. Hunting kecil-kecilan. Namanya hunting iseng. Karena memang beliau sudah berganti kostum. Nah, sudah waktunya istirahat saya. Dapat apa Pak Aziz ini? Loh, masih dapat koin. Nah, Belanda. Belanda. Ini dinas lisan. Ah, iya. Oh, ada gobok juga Pak Aziz. Lisan. Ini uang Belanda. Kepingan keramik. Tetap bersama Mr. Z Channel. Kita di sini telah hunting dari pagi sampai mulai menjelang maghrib, dan tempat ini sangat luar biasa, sangat istimewa bagi saya. Aba Aziz mengajak saya ke sini, sangat sangat saya berterima kasih pada Aba Aziz dan juga tim Koka BNC, karena saya mendapatkan yang luar biasa ini.
pendapatan luar biasa. Ada cincin ini, cincin warnanya ungu kecil milik seorang putri dari Perak ini. Mantap ini Perak, dari Perak. Ada juga ini yang luar biasa, yang baru pertama kali saya dapat. Ini namanya melar hidung pada zaman dahulu yang dipakai oleh seorang bangsawan, seorang putri dari kerajaan kerajaan Singosari. Ini bentuknya kecil sekali. Ini emas, tidak ada karat, tidak ada, tidak berwarna. Dapatnya segini, kecil. Emas ya emas, tidak berubah warnanya. Tempat ini memang luar biasa dulu untuk peperangan antar kerajaan. Dan saya mendapatkan goblok ini, dobel. Lengket masian ini, masih ada bekas-bekas ini, tanahnya masih lengket. Juga dapat koin Belanda, lengket juga, triple, tiga langsung. Sangat istimewa tempat ini. Juga banyak ini. Ini gobok. Gobok ini banyak. 2, 3, 4, sama ini 8, 9. Ini pecahan Belanda. Ini uang. Uang yang masih baru, 500. Tidak aus. Juga ada ini bekas keramik. Bekas liming. Tebal sekali. Ini dinasti Han. Juga tidak kalah fantastik. Ini namanya manik-manik model atau motifnya seperti belimbing, kecil sekali, sangat-sangat langka. Dan juga ada manik-manik purba zaman dahulu sebelum era kerajaan ini. Ini manik-manik terbuat dari batu karang, sangat-sangat istimewa. Banyak batu ini juga. Nah ini pecahan gerabah halus milik bangsawan ini sama, dan batu-batu gini untuk sebuah istilahnya untuk orang tahu apa dulu ya, artinya untuk digunakan istimewa, entah buat untuk batu cincin apa orang tahu saya. Memang tempat ini sangat luar biasa, sangat indah, sangat jernih airnya, sangat asli. Juga di tengah hutan, berangkat pagi dari rumah nyampe sini siang karena jauh sekali tempatnya, jarang ada yang kesini, tetap alami, mantap jauh sekali ini hotel melar hidung. Nanti ke depannya Rico juga sudah pernah dapat emas walaupun kecil-kecil, tapi nanti ke depannya juga akan dapat emas. Sama-sama dapat emas yang terbaik terus menerus. Mereka akan jadi profesional. Siap.